Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. Namun sebelumnya, na'am barakallahu fikum, sudah hafal atau belum pantunnya? Ya, tafadhal. Irabikal amala. Ijma' al-ani dan anis ma'rifat dan rokib wajib. Rokib wajib ujimatan. Rokib wajib ujimatan. Al-masku kodamna. Ahsan. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah bait atau pantun mengenai kumpulan daripada penghalang-penghalang tanwin dan kasrah. Mawani usarfi tis'un inaratta biha. Aunan litablugha fi irabika al-amala ijma' wazn adilan annas ma'rifatan raqib wazn ujmatan fal wasfu qad kamula. Naam. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum al-illatu tsalitsatu. Sebab atau alasan yang keenam. Sebuah isim tidak boleh tanwin, tidak boleh juga menerima kasrah. Sebab atau alasan yang keenam adalah wa amma tarkibu fal muradu bihi at-tarkibul mazzi al-makhthum bi ghairi wa'i. Nah, yang diinginkan tarkib di sini maksudnya susunan. Nah, barakallahu fikum, tarkib di sini adalah tarkib mazzi. Tarkib mazji. Apa itu tarkib mazzi? Kita lihat bawah itu. Al-murakkab al-mazzi huwa ja'lul ismaini isman wahidan munazzilan sanihima manzilata ta'nits mimma qablah. Murakkab al-mazzi itu menjadikan dua isim menjadi satu isim. Yang didudukkan dengan susunan yang keduanya seperti kedudukan tak ta'nits. Jadi yang dihukumi nanti susunan yang kedua. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, karena nanti murakkab itu macam-macam. Ada murakkab isnadi, murakkab idhafi, murakkab, nah barakallahu fikum, mazzi ini diantaranya. Jadi seperti ini, barakallahu fikum. Nah, misalkan ba'la, nah, ba'la bak. Ya. Ini nanti ba'la bakku. Ya, ba'la bakku. Jadi yang dihukumi yang akhir ini. Akhirnya ada kata ba'l dan bakun. Ya enggak? Hadara nabar kalafikum maut sultan. Hadar maut sultan. Ini nanti bukan hadara tapi maut en. Hadar mautu. Jadi menjadikan dua isim satu nama. Oh ya, menjadikan satu dua isim nabar kalafikum menjadi satu nama. Kan dua isim maksudnya hadara maut. Hadra sama maut, paham ya? Ba'l sama bak. Ba'lun sama bakun. Jadi satu nama ba'la bakku. Hadra mautu. Paham? Naam. Ini namanya murakkab yang dikenal dengan murakkab apa? Murakkab mazzi. Naam barakallahu fikum. Jadi mazzi itu dari kata makhlut, tercampur. Naam barakallahu fikum, campur antara apa? Dua isim menjadi satu isim. Dua isim menjadi satu nama lah ini gitu. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini, kedudukan yang terakhir ini bagaikan tak ta'nits. Usamatu, Ubadatu, ya, seakan-akan itulah yang dihukumi, paham ya? Naam. Ay anna ma qablaha maftuhul akhir, bahwasanya yang sebelumnya itu di fathah akhirannya. Nah, barakallahu fikum. Ba'la baku. Hadra maut. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana kita lihat sini? Ay anna ma qablaha maftuhul akhir. Kama yuftahu ma qabla ta'i ta'nits wa yantaqil i'rab ila al-juz' ats-tsani. I'rabnya berpindah pada bagian yang kedua, yang ini. Paham ya? Nah, i'rabnya bagian dua. Yang pertama enggak terkena i'rab. Paham ya? Naam. Kemudian kama yuftahu ma qabla ta'i ta'nits wa yantaqil i'rab ila al-juz' ats-tsani. Akhirnya berpindahlah i'rab menjadi bagian yang kedua. Fayu'rab i'rab ma la yansarif lil alamiyah wa tarkib mazzi. Maka dia di'rab sebagai mamnu' min as-sarf, dihalang-halangi atau dilarang tanwin. Sebabnya alasannya adalah alamiyah sama tarkib mazzi itu. Paham maksudnya ya?
tarkib mazdi itu nah barakallahu fikum tarkib yang nah ja'alu ismaini ja'alu kalimataini isman wahida. Paham ya? Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Paham ya? Menjadikan dua kata menjadi satu nama barakallahu fikum. Nah tarkib nanti ada berapa tarkib itu ada? Nah barakallahu fikum na'am at-tarkib. Tarkib itu ada tarkib at-tarkib al-isnan. Nah. Ada at-tarkib al-idhafi. Nah, barakallahu fikum. Ada at-tarkib al-mazdi yang memnasar. Ada tarkib adadi, al-adadi. Al-adad itu bilangan. Di ahada asyara, ya enggak? Dan salah satu asyara, itu kan adad semua itu. Kalau isnadi itu, barakallahu fikum nanti, yu'rab ala hikayah, isnadi itu. Jadi nanti, barakallahu fikum, tarkib idhafi ini yang di'rab adalah al-juz'u al-awwal. Kalau ini al-juz'u al-tsani. Kalau ini alam hikayah, ini i'rab ini alam hikayah. Soalnya ada orang, mas muka ismi qawma muhammadun. Berarti nanti ja'a qawma muhammadun, ra'itu qawma muhammadun, maratubi qawma muhammadun. Jadi susunan isnadi, penyandang itu. Dalam artian sandaran itu kan fi'il fa'il. Ada orang namanya qawma muhammadun, satu kalimat di sana. Qawma muhammadun, itu berarti tarkib isnadi. Nanti Arabnya ja'a qawma muhammadun fa'ilun, marfu'un bil fi'li wa adrafi, dhamma muqaddara ala nikayah, itu caranya. Paham ya? Nah, contohnya, ada orang namanya qawma ja'a qawma muhammadun. Ini contohnya. Itu nanti sama. Ja'a qawma muhammadun ra'aitu qawma muhammadun maratu bi qawma muhammadun berubah. Nah, harakatnya mana? Harakatnya harakat muqaddarah ala hikayah. Paham ya? Hikayatkan dong seakan-akan kebanyakan ada gitu aja. Apa maksudnya? Kalau izafi para munafikum nanti yang diirab adalah al-juzan. Nah, ya, yang diirab ini adalah al-juzan al-awwal. Al-juzan al-awwal. Nah, misalkan nahu da'a abdullahu. Mungkin Arab bukanlah bicara lah, tapi ini. Abdullahi. Ra'aitu abdullahi martubi abdullahi. Tapi kalau mazdi itu yang diirab al-juzan. Hada ba'la batna ba'la batku. Nah, ba'la batku. Hada ba'la batku. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau ada di tergantung kalau ada itu kita lewati. Kalau susunannya bilangan 11 sampai 19 mabniun ala fathil juz'ain. 11 sampai 2 sampai 19 mabniun ala fathil juz'ain. Ja'a 11 ra'aitu 11 matbi 11. Nah, nanti i'rabnya ja'a 11 fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarfihi. Nah, barakallahu 11 nanti kita la fa'ilun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in. Ra'aitu 11 11 maf'ulun bih. Nama benih al-fatih al-juz'ain fima'ah nasbin. Martu bi ahada asyara. Ahada asyara ismun. Naam. Barakallahu fikum. Mabniyun al-fatih al-juz'ain fima'ahali jarrin. Itu sebilangan apa? Antara 11 sampai 19. Ayo. 11 sampai 19 tak. Kecuali 12. Kalau 12 nanti mulhaq bil-musanna. Ingat-ingat. Da'a isna asyara. Ra'aitu isna'i asyara. Martu bi isna'i asyara. Nah, kita akan adadi. Oh ya, jadi tarkib ada empat, isnadi, idhafi, mazid, adami. Kalau isnadi ya ada orang namanya lafaz jumlah itu pakai jumlah. Mas muka ismi nam kutilal ismi nam tola'at syamsu misalkan. Ismi tola'at syamsu. Nama ada orang namanya tola'at syamsu. Berarti nanti ja'a tola'at syamsu, ra'aitu tola'at syamsu, maratu bi tola'at syamsu.
Teman-teman, jadi kalau isnad itu maknanya nama, tapi sudah susunan itu, namanya itu susunan yang sempurna. Paham tidak? Naam. Jadi kan kalau nama Muhammad itu kan isnad ini, penyandar sifat qiyam pada Muhammad. Nah, barakallahu fiik. Wal idhafi yang di Arab yang awal tuh, jaa Abdullahi, raaitu Abdullahi marbi Abdullahi. Lafdz jalalah Allah madrur atau perkara mudhaf ilaih. Madzi itu yang di Arab yang al-juz as-tsani. Paham ya? Nah, ta'ala baku, bakunya ini. Hadramautu, hadramauta misalkan. Mahum? Naam. Kita lihat. Naam. Fal muradu bi at-tarkib madzi al-makhthum bi ghairi waih. Yang diinginkan di sini adalah tarkib madzi yang diakhiri. Naam, dengan selain waih. Berarti nanti kalau ada diakhiri waih, maka dia mabni nanti. Tiba waih, manja waih, marda waih. Ja'a sibawaihi. Ra'aitu sibawaihi. Maratu bi sibawaihi. Ja'a naam mardawaihi. Ra'aitu mardawaihi. Maratu bi mardawaihi. Paham ya? Amrawaihi. Intinya yang diakhiri dengan waih, waih itu, yang diakhiri dengan waih itu apa? Mabniyun al-kasri. Masalah ya? Naam. Jadi beliau menyebutkan syaratnya apa? Syaratnya adalah tarkib madzi al-makhthum bi ghairi waih. Naam. Paham ya? Tarkib madzi yang diakhiri dengan selain waih. Mahum. Kaba labatka wa hadra mauta, bawahnya itu perhatikan. Li anna al-murakkab al-mazzi al-makhthum bi waih kasibawaihi yakunu mabni al-kasri lal ashar wa yajuzu man usarbihi. Dikarenakan tarkib mazzi yang diakhiri dengan waih seperti sibawaih itu nanti mabni, mabni al-kasri al-ashar menurut pendapat yang paling masyhur. Wa yajuzu man'u sarfih. Tapi boleh juga kita ikutkan mamnu' min sarf, berarti ja'a sibawaihu ra'aitu sibawaiha martu bi sibawaiha. Cuman yang masyhur mabni al-kasri. Paham ya? Naam sibawaih ini. Intinya yang diakhiri dengan waih, waih itu sibawaih, marja man dawaih. Kemudian ha, amru waih misalkan. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Ruha waih. Paham? Kita lihat ke ba'la bakka wa hadra mauta nomor 2 itu. Ba'la bakka baladun bisyam baina dimashq wa hams. Aqul hadhi ba'la bakku ra'aitu ba'la bakka wa rudu ba'la bakka. Dari dua kata ba'lun wa bakun. Bakun pemilik, pemilik berhala. Ba'lun itu berhalanya. Tahu ya? Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya. Hadra maut baladun bil yaman murakkaban min hadra wa mautun. Thumma ju'ila isman wahidan mamnu'an min sarfi. Mafhum? Dia tersusun dari kata hadra, hadrun mautun. Mahum. Akan jadikan satu itu. Kemudian berikutnya, wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah. Ini yang namanya tarkib madzi ini tidaklah menghalang-halangi atau tidaklah dilarang untuk tanwin kecuali bersama alamiyah. Jadi enggak ada wasfiyah. Enggak ada yang namanya wasfiyah ya. Al-wasfiyah ma'a tarkib madzi itu enggak ada, adanya ala alamiyah ma'a tarkib madzi. Naam, ala alamiyah ma'a tarkib madzi. Kemudian berikutnya, paham caranya ya. Jadi nam wal mani' lahu min as-sarfi, misalkan penghalang dia untuk di, tidak ditanwin, barakallahu fikum, yang menghalang-halangi dia dari tanwin apa? Kita katakan ala alamiyah ma'a tarkib madzi. Paham ya? Ala alamiyah ma'a tarkib madzi. Al-'ilatu as-sabi'atu, sebab atau alasan yang ke-7. Wa ammal alif wan nun az-za'idatan. Adapun alif dan nun tambahan, fayamna'ani sarfa ma'al alamiyah, maka nam dia tidak boleh tanwin bersama alamiyah. Ya Imran wa Utsman wa ma'asifah kasakran. So, kita lamati kaidahnya, perhatikan baik-baik kaidahnya. Untuk al-alamiyah ma'a ziyadah alif nun ada 3 timbangan. Al-alamiyah ma'a ziyadah alif nun itu ada 3 timbangan. Apa? Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Nah, itu untuk apa? Untuk alamiyah ma'a ziyadah alif nun. Adapun untuk wasfiyah ma'a ziyadah alif nun ada berapa timbangan? Satu saja, yaitu fa'lan. Adapun fu'lan itu sifat juga bisa, tapi tanwin nanti. Ja'a rajulun uryanun fu'lanun, ya enggak? Naam, ja'a imra'atun uryanatun. Mahum? Naam. Adapun fi'lan enggak ada. Wasfiyah kalau timbangnya fi'lan itu enggak ada. Naam, oleh karena itu untuk wasfiyah ma'a ziyadah alif nun cuma satu timbangan saja. Apa tadi? Satu timbangan tadi untuk al-wasfiyah ma'a ziyadah alif nun fa'lan. Fa'lan saja ya. Fa'lanu. Adapun untuk al-alamiyah ma'a ziyadah alif nun 3 timbangan. Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Marwan, Utsman, Imran. Mahfum sama ya? Naam.
Ka Imran wa Usman wa ma'a sifah ka sakran. Ja'a rajulun sakranu. Ja'at imra'atun sakran. Jadi untuk yang al-wasfiyah ma'a ziyadah al-wanun, ini mu'anasannya tinggal wazan fa'la. Ja'a rajulun ghadbanu. Ja'at imra'atun ghadba. Ja'a rajulun atashanu. Ja'at imra'atun atasha. Alif bengkok. Alif bengkok. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti kalau barakallahu fikum untuk mu'anas seperti ini. Ja'at makanya. Imra'atun sakra. Ja'at imra'atun sakra. Paham ya? Nah, atasha. Ghadba. Apa maksudnya? Nah ini kalau untuk mu'annas, enggak boleh ja'at imra'atun sakranu, enggak boleh. Sakran itu sifat laki-laki. Paham ya? Ja'a rajulun atashanu, terhadap laki-laki yang haus. Kalau perempuan ja'at imra'atun atasha. Ja'a rajulun ghadbanu. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan ghadba. Ja'a rajulun ta'banu. Kalau perempuan ja'at imra'atun ta'ba. Paham insyaallah ya? Naam. Jadi khulasanya untuk al-wasfiyah ma'az ziyadah alif nun ada berapa timbangan? Al-wasfiyah ma'az ziyadah alif nun. Belum. Yang wasfiyah ada berapa? Satu tok. Yang alamiah? Tiga. Naam. Ingat-ingat ya. Satu untuk wasfiyah, tiga untuk alamiah. Naam. Alamiah fa'alanu, fu'lanu, fi'lanu, marwanu, usmanu, imranu, gitu. Tapi wasfiyah satu tok. Wasfiyah satu tak yang tidak boleh tanwin ya timbangan fa'lanu. Adapun fu'lan itu bisa sebagai sifat cuman munfarid nanti. Tanwin ja'a rajulun uryanun. Uryanun fu'lanun. Tanwin kan? Nah, ja'at imra'atun uryanatun. Nah, adapun fi'lan enggak ada wasfiyah. Nah, berikutnya. Al-'ilatu tsaminatu, sebab atau alasan yang kedelapan. Wa ammal ujumatu fal muradu biha an takuna al kalimatu min wad'il ajamiyah. Adapun ujumah yang diinginkan dengannya di sini adalah hendaknya kata tersebut termasuk kata yang diletakkan oleh orang ajam. Bukan orang Arab ya, orang ajam. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini nomor 5 bawah itu bi an takuna min awdha'i ghairil arab. Ya, yaitu dengan catatan apa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang diletakkan oleh orang selain Arab. Ajam. Seperti kita ajam namanya ya. Nah. Ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq. Sudah kita lewati ya. Jami' asma'il anbiya. Naam ghair munsharifah. Illa sittah. Seluruh nama para nabi tidak bertanwin kecuali 6. Terkumpul pada ucapan apa? Sun syamlahu. Sun syamlahu. Naam sun. Satunya salihun. Nunnya nuhun. Syamlahu sinnya Shu'aibun, mimnya Muhammadun, naam barakallamnya Lutun, haknya Hudun. Sun syamlahu. Kalau salah ya? Naam kaidahnya. Wa jami'u asma'il anbiya ajamiyatun ila arba'ah. Nah ini kaidah yang berikutnya lagi. Seluruh nama para nabi itu ajamiyah namanya. Kecuali 4. Muhammadun, wa Salihun, wa Shu'aibun, wa Hudun. 4 ini kenapa tanwin? Karena ajamiyah. Ya, karena Arabi. Paham ya? 4 ini tanwin karena Arabiyah. Ya enggak? Muhammad Arabi, Salih Arabi, Shu'aib Hud Arabi, paham ya? 4 tersebut karena apa? Karena Arabi. Alasannya kenapa tanwin? Adapun Ibrahim, Ismail, Ishaq, kenapa tanwin? Karena dia alami mal'ujumah. Namanya nama ajam, bukan orang Arab. Namanya, paham ya? Nama barakallahu fikum. Paham belum ini? Jadi untuk kaidahnya, pertama jami'u asma'il anbiya ghairu musharifah ila sittah. Seluruh nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali 6. Satu, ya enggak? Yang kedua, jami'u asma'il anbiya ajamiyatun illa arba'ah. Semua nama para nabi itu ajamiyah kecuali 4. Muhammadun, Salihun, Shu'aibun, Hudun. Paham? Naam. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa ishtaratu fiha an yakuna al-ismu, disyaratkan, perhatikan ini. Untuk al-alamiyah ma'lum jumlah disyaratkan. Pertama, ay yakuna al-ismu, hendaknya isim tersebut alaman fil ajamiyah, nama untuk orang ajam. Syaratnya. Walidzalika surifa lizamun wa nahwu, oleh karena itu ditanwinlah lizamun sama lizamun dan yang semisalnya. Karena lizam ini bukan ajamiyah dia.
Nah, barakallahu fikum. Nidam ini alasannya apa? Alasannya nah barakallahu fikum. Naam, dia bukan apa? Dia bukan bukan alam, bukan nama. Paham ya? Dan itu pun bahasanya bukan bahasa Arab ya, walaupun dia bahasanya Ajam, ini bukan nama ya. Belum. Lizamun tanwin. Padahal Ajam itu. Kenapa kok enggak? Kenapa kok boleh ditanwin? Kenapa kita katakan karena dia bukan nama. Nama orang maksudnya. Ya, Pak. Dalam lihat nama 6 itu, Alizam ismun li'alatin tuj'al fi famil faras. Lizam itu adalah nama sebuah alat yang diletakkan di mulut kuda. Jadi kuda itu kalau anda perhatikan biasanya kuda itu yang di dokar-dokar itu biasanya ada penutup mulutnya itu biar nggak makan sembarangan itu. Paham ya? Nah, itu namanya lijam. Al-lijamu ma'rufun. Wa dzakara qaumun na'am annahu arabi dan selamatlah. Dan mereka menyebutkan barakallahu fikum sekelompok kaum menyebutkan bahwasanya lijam itu termasuk Arabi. Maksudnya termasuk peretakan orang Arab itu sebenarnya, bahasa Arab. Wa qala akharun dan yang selainnya mereka mengatakan bal huwa mu'arrabun, ada juga yang mengatakan mu'arrab. Mu'arrabun maksudnya itu dia itu aslinya bahasa Ajam cuma diarabkan itu ya. Aslinya bahasa Ajam cuma sudah terlanjur diarabkan. Nah barakallahu fikum. Wa yuqal innahu bil farisiyah ligham. Ada juga yang mengatakan itu kalau di lugah Persia ligham katanya, ligamun. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah untuk masalah lijam ini kenapa enggak tanwin? Pertama kan bukan nama orang. Nah barakallahu fikum. Yang kedua, nah karena dia nah barakallahu fikum hafizakumullah walaupun Ajam tapi dia bukan nama orang itu aja ya. Karena pertama syaratnya harus ayakun ismu alaman fil ajamiyah. Nama orang nama orang barakallahu fikum fil ajamiyah itu pada pada orang-orang Ajam. Paham ya? Kedua, ayyakuna zaidan ala salasah. Itu pun apa? Itu pun di samping namanya itu nama Ajam, bukan nama Arab, itu harus lebih dari 3 huruf. Ibrahimu, Ismail, Ishaq berapa huruf? Lebih dari 3 huruf kan? Nah, adapun walidzalika surifa Nuhun wa Lutun. Nuhun sama Lutun ini sudah bahasa Ajam benar. Cuman karena 3 huruf pengen sukun maka tanwin. Ya enggak? Nah. Mafhum salah ya. Jadi untuk al-alamiyah nama al-ujma itu syaratnya harus dia itu nama atau orang Ajam. Kedua harus lebih dari 3 huruf. Kalau seandainya dia 3 huruf, potongnya sukun maka tanwin. Paham ya? Nah. Berikutnya al-illah atas ya sebab atau alasan yang ke-9. Wa amma sifatu fatamna as-sarfa ma asanza asya. Naam, adapun sifat wasiyah maksudnya dia menghalang-halangi untuk ditanwin bersama 3 perkara. Pertama ma'al adl. Pertama ma'al adl. Naam, jadi al-wasfiyah ma'al adl itu. Al-wasfiyah ma'al adl. Kama taqaddama fi musannan fi matna wa sulat. Sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan atau apa? Asalah al-wasfiyah ma'al adl ada berapa timbangan? Al-wasfiyah ma'al adl. Apa itu? Fu'alu. Apa? Nah, fu'alu sama maf'alu, ahsan. Dua timbangan kan ya, fu'alu sama maf'alu, bilangan dari 1 sampai 10 bisa semuanya. Fu'alu, kana barakallahu fikum uhadu, suna'u, thulatsu, ruba'u, khumatsu, sudatsu, suba'u, tumanu, tusa'u, usharu. Paham ya? Kalau yang maf'alu berarti mauhadu, masna, maslatu, marba'u, makhmasu, masdatu, masba'u, masmanu, matsa'u, ma'syaru. Sudah. Itu semuanya mamnu' min as-sarf. Ada 2 timbangan. Ingat ya. Jadi timbangan-timbangan seperti itu penting ya. Pentingnya nanti tinggal dikiaskan caranya. Naam. Berikutnya wa ma'al alif an-nun bersama alif an-nun. Bi syarti an takuna sifatu 'ala wazn fa'lan. Dengan syarat sifat tersebut timbangannya apa? Fa'lan bi fathil fa. Enggak boleh fu'lan, enggak boleh fi'lan. Karena kalau ada sifat kok fu'lan tanwin nanti. Pertanya aja. Kalau ada sifat kok fu'lan tanwin, ja'a rajulun uryanun fu'lanun tanwin. Naam. Wala yakunu mu'annatsuhu 'ala wazn fa'lanah, ya enggak? Dan hendaknya mu'annatsnya itu tidak boleh di atas timbangan fa'lanah. Kenapa? Karena nanti kalau mu'annatsnya timbangannya fa'lanah, berarti nanti dia tanwin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita lihat
Jadi timbangannya itu al-wasfiyah ma'a alif wa nun, ziyadah alif wa nun, cuman satu saja. Yaitu apa? Fa'lanu. Adapun fu'lanu, ada fu'lan apa tanwin? Fi'lan enggak ada. Nahwu sakran, fa inna mu'annatsahu sakra, ya enggak? Jadi ingat-ingat ya. Sakranu enggak tanwin. Mu'annatsnya apa? Sakra. Ghadbanu mu'annatsnya apa? Ghadbanu. Ghadba. Atashanu mu'annatsnya apa? Atasha. Sakranu apa? Sakra. Ta'banu ta'ba. Bengkok ini ingat ya, ini bengkok ini. Itu mu'annatsnya. Nah, jamaknya nanti juga ada. Jamaknya itu itasun, ghidabun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa nahwu nadmanin musharifun. Adapun nadman, nadmanin itu musharif tanwin. Kenapa? Li'anna mu'annasahu nadmanatun. Ingat-ingat ini syaratnya itu dia timbangnya fa'lan, cuman mu'annasnya bukan fa'lanah. Karena nanti kalau walaupun dia itu sudah fa'lan, kalau mu'annasnya fa'lanah maka tanwin. Jadi syaratnya bagaimana? Al-wasfiyah ma ziyadah alif wa nun, syaratnya dia timbangannya adalah apa? Fa'lanu yang mu'annasnya fa'la. Fa'lanu fa'la, bukan fa'lanun fa'lanatun. Kalau fa'lanun fa'lanatun tanwin. Kalau ini nadmanun kenapa tanwin? Karena mu'annasnya nadamat nadmanatun. In kana minal munadamah, ini pun kalau seandainya diambil dari kata al-munadamah. Munadamah itu apa? Kita lihat nomor 1. Qala fil qamus wa nadamahu munadamatan wa nidaman dzalazahu 'ala asy-syarab. Nah, barakallahu fikum mengajak mengajak duduk dia untuk minum-minum. Paham ya? Mafhum? Karena nanti nadman itu ada dua makna. Kalau nadman orang yang sedih, menyesali, ja'a rajulun nadmanu, ja'at imra'atun nadma. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat wa ma'a wazn fi'il, dan bersama dengan wazn fi'il. Al-wasfiyah ma'a wazn fi'il, timbangannya apa timbangannya? Al-wasfiyah ma'a wazn fi'il, timbangannya af'alu. Ya enggak? Af'alu. Itu warna-warna itu. Warna-warna yaitu yang timbangannya af'alu fa'la'u. Af'alu yang mu'anasnya apa? Yang mu'anasnya fa'la'u syaratnya. Paham ya? Jadi mu'an mudzakarnya af'alu, mu'anasnya apa? Fa'la'u. Ahmaru hamra'u. Ahdaru apa? Ahdaru khadra'u. Aswadu sauda'u. Abyadu baydau. Asmaru samra'u. Itu syaratnya al-wasfiyah ma'a wazn fi'il, syaratnya apa? Naam. Dia hendaknya mengikuti timbangan apa? Naam barakallahu fikum af'alu fa'la'u. Karena nanti kalau mu'anasnya af'alatun itu nanti tanwin. Ja'a rajulun armalun, ja'a imra'atun armalatun. Nah, kita lihat. Bisyarti an takuna 'ala wazn af'al wa alla yakuna mu'annatsuhu bitta, ya enggak? Dan hendaknya syaratnya mu'anasnya tidak boleh dengan ta, enggak boleh af'alatun. Kalau af'alatun tanwin nanti kalau ada ta-nya. Paham belum? Nahu ahmar, fa inna mu'annatsahu hamra'u. Nah, yang tanwin contohnya wa nahwu armalin munsharif. Ngam. Armal itu maksudnya yang enggak punya istri berarti apa? Janda, duda. Tapi kalau armalatun yang enggak punya suami berarti janda. Paham ya? Nahwu armalin munsharifun li anna mu'annatsahu armalatun. Ja'a rajulun armalun, ja'a imra'atun armalatun. Paham ya syaratnya itu? Syaratnya jadi nanti timbangannya untuk al-wasfiyah ma'a ziyadah ayah ma'a al-wasfiyah ma'a wazn fi'il itu timbangannya apa? Af'alu fa'la'u. Caranya digabung itu biar gak bingung. Al-wasfiyah ma'a ziyadah alif wa nun timbangannya apa? Fa'lanu fa'la. Fa'lanu fa'la. Itu namanya. Jadi kalau langsung atom tau mudzakarnya mu'anasnya. Paham belum? Nah. Al-wasfiyah ma'a wazn fi'il apa timbangannya? Af'alu fa'la'u. Paham ya? Langsung dapat mudzakar mu'annatsnya. Mudzakar ahmaru. Mu'annatsnya apa? Hamra'u. Za'at imra'atun hamra'u. Boleh enggak za'at imra'atun sauda'un? Boleh enggak? Za'at imra'atun sauda'un. Yang boleh apa? Yang benar. Za'at imra'atun sauda'un. Boleh enggak? Tanwin itu. Boleh enggak? Za'at imra'atun sauda'un. Boleh enggak tanwin itu? Boleh enggak? Terus yang benar apa? Sauda'u. Fa'la'u. Nah, za'ar rajulun abyadun. Boleh enggak?
Yang benar? Abyadu. Ingat-ingat itu ya. Tidak boleh tanwin. Naam. Ja'a rajulun abyadu, ja'a rajulun aswadu, ja'a rajulun ahmaru, ja'a rajulun akhbaru, ja'a rajulun asmaru, ja'a rajulun aswadu misalkan, atau ahmaru atau akhbaru, sudah kita lewat semuanya. Itu semuanya enggak boleh. Azraku. Enggak boleh. Kita tanwin azrakun itu. Apa maksudnya ya? Nah, kalau perempuan bagaimana? Ja'at imra'atun sawda'u, ja'at imra'atun bayda'u, ja'at imra'atun samra'u, ja'at imra'atun nam khadra'u, ja'at imra'atun zarqa'u, ja'at imra'atun samra'u. Samra'u itu apa? Warna apa itu? Asmaru samra'u apa? Warna apa itu? Apa? Warna coklat ya. Kalau azraku, zarqa'u, warna apa? Azraq. Warna apa? Warna apa? Biru. Kalau hijau, akhdar. Akhdaru khadra'u. Aswadu. Warna apa itu? Abyadu. Warna apa itu? Abyadu. Bayda'u. Apa? Putih. Asfaru. Asfaru. Asfar. Kuning. Ingat warna itu ya. Ahmaru merah. Akhbaru hijau. Azraku biru. Asfaru kuning. Abyadu putih. Aswadu hitam. Asmaru coklat. Ngerti ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat pembatal-pembatalnya di sini. Wa yajuzu sarfu ghairil musarrif, dan diperbolehkan menanwin isim yang enggak boleh ditanwin. Dan diperbolehkan membikin tanwin isim yang enggak boleh tanwin. Semula kan enggak boleh tanwin, tapi ternyata boleh. Kapan itu? Litanasubi. Pertama litanasubi, dalam rangka untuk tanasub, menyesuaikan atau mencocokkan. Biar sama dengan sebelumnya misalkan. Nah, nomor dua itu kita lihat maksudnya bagaimana? Ai iradatun iradatut tan iradatut tanasubi lil musarrif. Maksudnya yang diinginkan adalah apa? Yaitu menginginkan menyamakan atau mencocokkan dengan yang musarrif. Karena sebelumnya itu musarrif semuanya, akhirnya yang ini juga diikutkan sebelumnya, gitu maksudnya. Paham belum? Yang semula enggak musarrif jadi musarrif karena yang sebelumnya lafadznya musarrif semua. Nanti kita lihat contohnya. Nah, bahwa nau'an ada dua jenis. Al-awwal yang pertama tunasibun li kalimatin musarrifah. Naam in dhamma ilaiha ghair musarrif. Maksudnya yang pertama untuk menyesuaikan, mencocokkan apa, untuk kata-kata yang tanwin. Akhirnya digabungkan padanya yang tidak tanwin. Katanwin salasilan. Salasilan artinya boleh enggak? Salasilan gitu. Salasilun boleh enggak? Enggak boleh, mafailu. Salasilu. Tapi kenapa kok di dalam surat Al-Insan tanwin salasilan limunasabati aghlalan? Untuk mencocokkan apa? Menyesuaikan lafaz aghlalan. Kalau aghlalun tanwin, ya enggak? Aghlalun tanwin sehingga cocok disesuaikan salasilan wa aghlala wa illa enggak boleh aslinya. Diperbolehkan karena di tanasubil ayah untuk mencocokkan atau menyesuaikan ayatnya sama. Samakan itu. Yang kedua wasani tunas, nah tunasibur li ru'usul ay. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua tujuannya adalah untuk menyesuaikan atau mencocokkan, nah barakallahu fikum, ujung-ujung ayat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat katanwin qawarir. Qawariran. Aslinya qawariru kan? Tapi qawariran kenapa tanwin? Nah, seperti tanwin qawariran yang pertama. Ya, dalam surat apa yang surat Al-Insan juga kan? Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, qawariran qawarir. Qawariran qawarir. Kita lihat di sini. Li'annahu ra'su ayah, karena dia adalah ujung ayat. Liyunasibu baqiyatur ru'usil ayah fit tanwin waslan fil alif badaluhu waqfan. Maksudnya dalam rangka untuk mencocokkan apa sisa-sisa awal-awal ayat fit tanwin yang ditanwin waslan ketika disambung bacaannya wa fil alif badaluhu waqfan, dan juga na barakallahu fikum berhenti di alif sebagai penggantinya ketika berhenti, maksudnya ketika waqaf. Na barakallahu fikum. Wa amma qawariran tsani fa nuwina fi qira'atin nafi'in syatul awwal la li rusul ay. Ini qira'ah lagi ya. Ya jelas. Dan qawariran itu untuk litunasibul ayat, dalam rangka untuk menyesuaikan amari tanasibul ayat. Menyesuaikan apa? Na barakallahu fikum ayat yang
Nah, barakallahu fikum. Setelahnya atau istilahnya untuk apa? Untuk menyesuaikan ujung-ujung ayat. Nah, barakallahu fikum. Karena semuanya kalau kita perhatikan kan sebelum-sebelumnya kan tanwin. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, kita lihat yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat nam qawarira. Qawariran. Ya, kemudian qawarira. Untuk mencontohkan ujung ayat ini ya, qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, jadi qawariran ini khabar kana di situ. Nah. Apa belum? Khabar kana mansub 'alamat nasbi al-fathah qawarir badal min al-aula mansub mislah. Jadi qawarir yang pertama itu adalah khabar kana, kana qawariran itu. Nah, kemudian qawarir yang kedua adalah badal untuk yang pertama. Nah, badal yang mansub yang qawarir mansub itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi karena yang dibadali itu juga tanwin, itu juga tanwin loh. Karena untuk menyesuaikan ayatnya aja, menyesuaikan. Nah, barakallahu fikum yang sebelumnya. Apa maksudnya ya? Nah, wa qawariran qawarira. Wa daruratu syi'r, dan yang kedua pembatalnya adalah karena darurat syi'riyah. Darurat syi'riyah itu karena syi'r atau pantun itu kadang sesuatu yang enggak tanwin jadi tanwin itu bisa. Fi'il aja yang enggak tanwin bisa tanwin, fi'il. Tapi apa alasannya? Darurat syi'riyah. Amrum, sesuatu yang semula tanwin jadi enggak tanwin ada juga. Sesuatu yang semula enggak tanwin jadi tanwin aja karena untuk menyesuaikan pantun atau puisi. Nah, sehingga pembatal selain dua yang kita lewati dulu. Dulu sudah kita lewati pembatal ismu nadil yang sore apa mudhaf sama apa? Kemasukan al, ya enggak? Mudhaf sama kemasukan al, tambah dua ini lagi. Dalam rangka untuk darurat syi'riyah sama litanasbil ayat untuk menyesuaikan atau mencocokkan ayat. Nah, mencocoknya ayat yang sebelumnya karena tanwin maka ikut tanwin misalkan seperti itu. Barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian bab yang selanjutnya itu bab mengenai ma'rifah dan nakirah. Bab nakirah ma'rifah, bab nakirah ma'rifah. Terjemahan globalnya nakirah itu maknanya umum, nakirah itu umum, ma'rifah itu apa? Khusus. Nakirah itu umum, ma'rifah apa? Khusus. Awalan yang pertama an-nakirah. Al-ismu darban. Isim itu terbagi menjadi dua. Darban maknanya kisman atau nau'an. Ahaduhuma an-nakirah. Salah satu di antara keduanya adalah nakirah. Wahyal asl, hukum asalnya nakirah umum. Wahya kullu ismin sya'in fi jinsihi la yahtasu bihi wahidun duna akhar. Yang mana nakirah itu adalah setiap isim yang umum pada jenisnya. Sya'i itu maksudnya adalah am, yang umum atau yang mencakup gitu misalnya. Yaitu setiap isim yang mencakup seluruh jenisnya, la yakhtasu bihi wahidun duna akhar, tidak ada satupun yang mengkhususkan untuk yang lainnya. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia memang tidak ada pengkhususan sama sekali itu loh. Nah, la yakhtasu bihi wahidun duna akhar, tidak ada satu, nah barakallahu fikum, tidak ada satupun yang apa, atau tidak ada seorang pun yang bisa mengkhususkan dengannya duna akhar. Nah, atau mengkhususkan apa dengannya dengan yang lainnya, enggak ada satupun yang bisa mengkhususkan. Contohnya, rajulun za'a rajulun, terhadap seorang laki-laki. Bisa enggak antum, oh ini Muhammad. Laki-laki itu Muhammad al-Saleh, enggak bisa. Rajulun umum, za'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Bisa Muhammad, bisa Saleh, bisa Zaid, ya enggak? Ini namanya nakirah. Naam. Wa farasun wa kitabin, za'a farasun, telah datang kuda. Ini umum enggak nih? Umum kuda ya, kuda balap atau kuda piaraan atau istilahnya kuda liar atau istilahnya kuda yang warna naam merah atau kuda yang warna hitam misalkan, macam-macam umum. Maksudnya ya. Naam. Wa kitabin. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Umum enggak? Umum. Kitab apa saja masuk. Bisa juga kitab mustalah, kitab hadis, kitab usul. Yang penting ini adalah kitab. Jadi nakirah itu maknanya apa? Umum. Naam, yang digunakan untuk setiap nama yang mencakup seluruh jenisnya. Seluruh jenis individu faras kuda dikatakan dengan kuda farasun. Mau kuda balap, kuda liar, kuda semua namanya faras kuda. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Mau Zaid atau Saleh atau Muhammad atau Amr itu semuanya rajul enggak? Rajulun semuanya. Mau Fatimah, Zainab, Maryam, Aisyah, Ruqayyah, semuanya imra'atun. Nah, itu namanya nakirah. Ya, na'am. Wa taqribuha ila al-fahmi, dan yang bisa mendekatkan kepada pemahaman, dalam artian yang bisa mendekatkan pemahaman biar cepat paham,
an yuqal, dikatakan juga an nakiratu kullu ma salaha dukhul alif lam alaihi. Nakirah itu setiap isim yang pantas layak masuknya alif lam padanya. Yang pantas masuk padanya Pak al. Ka rajulin wa imra'atin wa thawbin. Ini kalau dimasukin al bisa enggak? Rajulin ar-rajulu, ya enggak? Imra'atun al-mar'atu. Kalau imra'atun enggak boleh al-imra'atu. Ingat-ingat. Imra'atun kalau dikasih al berubah al-mar'atu. Imru'un, imru'un seorang lelaki itu kalau kemasukan al berubah menjadi al-mar'u. Ingat-ingat ya caranya. Itu kelihatannya sepele tapi itu enggak boleh kalau antum al-imru, al-imra'atu enggak boleh. Kalau ada alnya al-mar'atu. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ha? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in. Imri'in. Karena enggak ada alnya. Likulli imri'in manawa. Kemudian al-mar'u 'ala din khalilih. Al-mar'u karena ada alnya. Kemudian nah barakallahu fikum seperti itu. Wa qalat imra'atun. Imra'atun karena tanpa al. Jadi imra'atun tanpa al. Kalau ada alnya bacanya bukan al-imra'atu tapi al-mar'atu. Imru'un tanpa al. Kalau ada alnya al-mar'u berubah. Oh ya. Nah barakallahu fikum lal musta'an. Au kullu ma waqa'a mawqi'a yasluhu dukhul alif lam alaihi. Atau nakiro itu setiap isim yang dia itu menempati tempatnya isim yang boleh menerima al. Perhatikan ya. Setiap isim yang dia menempati tempatnya isim yang boleh kemasukan al. Wah, ini apa yang maksudnya ini? Setiap isim yang dia itu menempati tempat isim yang boleh kemasukan al. Contohnya kalau kadzi bi makna sahih fardhi. Sekarang barakallahu fiikum wa jazakumullah. Nah, du, ini nakirah sama ma'rifah kita katakan dia adalah nakirah. Kenapa nakirah? Lah kok dukuk nakirah kenapa? Karena dia menempati isim yang boleh masukkan al. Apa tempatnya? Sahih. Du maknanya apa? Du maknanya. Hah? Maknanya sahih kan? Du maknanya sahih kan? Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, du di sini, nah, dia menempati tempat isim yang boleh masukkan al. Sahibun, boleh enggak sana? Boleh. Sehingga du ini nakirah. Karena dia menempati tempatnya isim yang boleh kemasukan al. Apa belum? Nah, itu maksudnya. Nah, kata beliau kadzi bi mana sahib kadzi yang maknanya sahib. Karena dia menempati tempatnya isim yang kemasukan al itu loh. Nah, barakallahu fikum itu makna nakirah. Dan nanti lawan daripada nakirah itu adalah ma'rifah insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanallah, ini kasyata Allah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.